lagi dengan produk Karumsari. Ini untuk unit AFC mini pion kotak impor. Ini modelnya seperti ini, terbaru ya. Nah, coba lihat itunya. Nah, ini yang terbaru. Nah, saya praktekkan untuk cara buka laras sama palep karena sering banyak yang nanyakan. Jadi kalau ini larasnya laras sisim drat ya, bukan sisim jepit. Jadi ada dua model, jepit sama drat. Kalau ini sisim drat. Ini multi kaliber ya. Ini yang panjang 40 sama yang panjang 65. Coba buka larasnya, tinggal putarkan aja. Nah. Tinggal diputarkan ya untuk larasnya, ini sisim drat. Nah, sip. Ini yang panjang. Nah. Nah, sip. Jadi seperti ini untuk cara buka laras, ganti-ganti laras. Coba kokang. Nah, coba cederin aja dulu. Sama ini kebawahin ya. Mantap. Jadi kalau lurus ini cancel kokang, kalau kebawahin itu nembak ya. Oke. Udah kembali lagi. Nah, ini sekarang buka palep ya. Kita kokang dulu untuk buka palep. Nah, buka kuncian palepnya dulu, kuncian palepnya ya, kiri kanan ya. Udah gitu buka sistem spin locknya. Nah, jadi kalau unit AFC yang prime impor itu bisa double tabung ya, jadi tabungnya itu bisa dua, palepnya bisa dua. Jadi kalau angin habis bisa ganti lagi yang satunya lagi jika ingin palepnya dua sama tabungnya dua. Itu udah satu set. Jadi kalau mau dibuka seperti ini, kapasitas angin tabung masih terisi. Beda dengan AFC yang lokal ya. Kalau AFC lokal, si mano sama coupler-nya itu terpasang dengan prem, jadi nggak bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa dibuka lepas, cara bukanya sangat mudah. Nah, sekarang coba pasang. Kalian pasang aja. Nah, masukkan spin locknya. Nah, kencengin ya spin locknya, udah dikencengin. Nah, baru jepitan palepnya yang kiri kanan kencengin. Jadi bisa double palep, bisa double laras juga ya. Jadi ininya bisa dua. Kalau angin habis tinggal ganti yang cadangannya. Oke, mungkin gitu aja ya. Oke. Terima kasih.